Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat YouTube, dimanapun Anda berada, tetap bersama saya ya di channel ini. Pada video kali ini saya akan unboxing sebuah helm ya. Nah, ini namanya helm buku anak retro ya, usia 2-6 tahun, berbagai macam karakter. Nah, kalian kalau mau beli silahkan di toko ini ya. Nah, ini pengirim. Nah, ini helm.id, ini belinya di Shopee ya guys. Untuk harganya ini 45.000 aja, cukup murah. Tapi nggak tahu ya di dalamnya bagus apa enggak. Sebelum saya unboxing, jangan lupa like, share, komen, subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan video update terbaru dari channel ini. Oke, kita intro dulu. Oke guys, ini beli di Shopee ya, nih tandanya beli di Shopee pas 11-11 promo ya, jadi free ongkir ini 45.000 free ongkir. Langsung kita unboxing aja ya guys, penasaran isinya seperti apa. Semoga tidak ada yang cacat ya guys. Ya kosong ya, kita singkirin dulu. Wah, ini dibalut ya biar catnya nggak rusak, kebentur-bentur ya. Jadi tokonya recommended lah buat saya ini ya. Oke, masih dibungkus plastik juga ya guys, selain ini biar safety dan barangnya tidak cacat ya guys. Kita buka dulu plastiknya guys. Ini untuk usia 2-6 tahun ya. Nah ini, oh ini kacanya ya di dalam ya. Wah, ada kotorannya ini. Nah, ini saya pesan warna merah sesuai pesanan ya, ini guys, Disney Pixar. Ini film Car ya, memang sengaja tak pesenin warna merah. Untuk jahitannya ini ya lumayan rapi ya guys, untuk harga 45.000. coba kita buka kacanya ya guys. Helm buku retro untuk anak ya. Oh, ini masih segelan ya, kita langsung buka aja. Ini sudah dilapisin kaca, dilapisin plastik maksudnya ya. Susah. Oke, plastiknya udah kita buang ya guys. Nah seperti ini bentuknya, ini kacanya cukup tebal ya, ada cacat sedikit nih lah, nggak apa-apa ya, coba kita pasang ya guys. Ini cara masangnya, dipasin ini ya. Nah, seperti ini ininya, dipasin sama kancingan ini ya guys. Nah, yang ini mulai dari pinggir dulu. Wah, cukup keras nih guys, coba dari tengah dulu ya. Oke, ini kacanya sudah terpasang ya guys, dengan penuh perjuangan. Ini tak skip ya, soalnya rada susah tadi masangnya. Ini caranya langsung ditekan ya,
ya, saya dipukul gini dar gitu ya. Nah ini langsung bunyi klek. Nah, dua tiga ya, pakai tangan kanan tapi tangan kirinya itu di bawah sini ya, biar nggak pecah nih helmnya. Nah ini udah jadi ya, bisa dibuka tutup. Terus sekarang kita tinggal masang talinya ya guys. Untuk bahannya ini dari kulit ya, bukan cat-catan kayak kulit sintetik ya. Jadi ini sablonan ya, bukan cat. Untuk busanya juga nggak full ini ya, ada bolong di tengahnya ini busanya. Jadi busanya tuh cuma di pinggir, ini tengahnya bolong ya, cuma ada di tengah aja ini, pas garis hitam ini. Oke, langsung kita pasang ya talinya ini. Kita lepas dulu. Nah, gini. Dari atas gini ya. Masukin ke bawah. Nah, terus ini yang bawah ini dimasukin sini ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita tarik ya. Jadi nggak gampang lepas ini ya guys. Nah ini kalau mau ngendorin, ngencangin seperti ini, tinggal dipasang lagi, klik. Nah, jadi ya guys. Jadi pengikatnya seperti ini. Untuk reviewnya helm ini cukup lumayan bagus ya, dengan harga terjangkau untuk anak-anak usia 2-6 tahun. Oke, sekian dulu unboxing dan reviewnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan video update terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Tetap semangat, terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.